Nih, sudah ada beberapa menu di sini. Ini yang wajib banget harus ada di hari Lebaran ya kalau di keluarga kita nih ya. Ini siapa yang bikin rendang nih, Iris? Aku, Pak. Ya. Itu rendang pertama yang dibikin sama iya. Iris, iya. Coba. Cobain deh. Cari. Jalan-jalan ke Makassar. Tegok. Ke Makassar. Cikar, ayo Fikar. Beli buah, kacang cakep. Pokoknya beli salah. Hilang. Cakep. Kentang di pinggir kali. Cakep. Wah, ada tentang harimau, ada yang lari, ternyata kentangnya ketinggalan. Sahabat Ais, minalaizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Wah, senangnya ya hari ini. Gimana guys, aku udah cantik belum? Oh, Tidi hari ini pakai setara. Dari semuanya sampai brosnya juga nih setara nih guys. Kita lagi mau seragaman. Kok ngos-ngosan? Kita mau seragaman, seluruh keluarga pakai baju setara. Mama sama Syam baru nyampe, yeay. Hai Mami, Mina, Ayu, apa itu Mami? Ade. Nah, izin apa izin? Kamu mau kemana? Mau ngelamar kerja? Nih guys, sebenarnya tadi udah pada sholat id, cuman karena pulangnya pagi kan, semalam kita habis surprisein Yasmin. Kita pulang aja, aku sampai rumahnya jam 3, jadi bapaknya habis bangun pagi langsung tepar lagi. Tapi kayaknya tuh lagi siap-siap sih, lagi siap-siap mandi. Nah, kalian lihat nggak sih menunya sudah disiapkan? Nih untuk para tamu-tamu datang. Padahal hamilnya belum gede-gede banget, kenapa ngos-ngosan ya? Nih, sudah ada beberapa menu di sini. Ini yang wajib banget harus ada di hari Lebaran ya kalau di keluarga kita nih ya. Nah, ini ada daun paya. Nih, udah ada di sini. Terus ini yang wajib banget, opor ayam, sambal goreng ati, sambalnya khas Mbak Yani nih yang selalu dibuat. Ini sedikit loh, kadang satu baskom aja langsung habis. Ini adalah sambal parah sih, enak banget. Terus ada rendang, harus wajib banget nanti keluarga jadi pada makannya rendang semua. Tapi memang rendang yang masak kali ini adalah orang Sunda. Jadi agak gak sinkron ya, tapi ya enak kok, tetap enak. Terus yang wajib banget juga adalah apa nih, sahabat Ais? Ketupat! Walau aku sendiri nggak pernah makan ketupat karena I don't like it. Tapi harus ada aja gitu kalau di hari Lebaran gitu guys. Jadi menunya sudah ada semua, ada buah juga. Terus disiapin kurma juga. Jadi kurma juga nggak hanya dimakan saat Ramadan aja, bukan Ramadan untuk buka puasa ya. Tapi karena emang kandungannya tuh bagus banget, ada vitamin mineralnya. Jadi wajib dimakan setiap hari sebenarnya. Nah, menu sudah siap, tapi tamu-tamunya belum pada datang. Baru editor doang, gimana nih? Mungkin pada kesiangan kali ya. Jadi kita tunggu tamunya pada datang dulu, nanti kita makan sama-sama. Gitu guys, terus kita foto OOTD pakai baju setara, Be The Miracle, gitu. So, ya, yeah, gitu guys, kita tunggu dulu tamunya datang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini kira Mbak Ida. Oh, ya, sini. Halo, Pak. Maaf lahir batin, Pak. Maaf lahir batin. Happy birthday. Pak Bapak harus cobain makan apa ini, ketupatnya enak banget. Halo, Waalaikumsalam. Hai everybody.
Man, Ji. Ayang, anak kamu udah basah kuyup. Kenapa? Lari-lari. Tante Yasmin. Kumpul sudah. Lari-lari lagi, nak. Kita belum foto keluarga, kamu udah basah kuyup. Udah makan, Pak? Belum kayaknya ya? Udah. Hah? Udah. Udah? Ih, masak apa di rumah? Wih, harus ganti. Saya makan semua. Bagus tapi ganti. Masa gitu. Pak, bolo doang ini. Oh iya. Man. Ya. Kita foto keluarga. Sini air, air. Ini di mana, Pak? Air. Bisa ya diumpetin Gak bisa. Iya, Nana suka gitu deh. Ya gimana caranya air? Air. Sini. Salting. Iya, salting ya. Hey. Air. Kamu salting, nak. Sini. Mama, hari ini Yasmin ulang tahun. Masya Allah, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Yasmin. Amin. Tadi baju buat aku mana ya? Baju apa sayang? Yang kamu buat mama? Yang kamu buat aku? Atas, di kamar. Air. Yang panggilin satu dong, bayarnya atau masukin suruh. Astaga. Baju setara itu di kamar. Sus. Bambar. Abang air. Gani. Sini bantuin pada makan nih. Air. Setara. Nah, udah pikir aja. Air. Ada siapa? Kasut itu. Air. Yan, sini piring-piringnya. Air. Dede lihat deh, kirain dedinya. Nanti kalau ramai-ramai. Tomram sih. Selamat ulang tahun ya, selamat ulang tahun. Tadi dong, pikir pakai apa? Hari ini aku outfitnya pakai Stara. Ini bahannya adem ya. Bagus ya? Kating-katingannya bagus. Mantap. Celananya beli di Shopee. Setara juga bisa beli di Shopee? Oh bisa gak? Bisa dong. Ternyata Setara udah bisa beli di Shopee. Cari. Jalan-jalan ke Makassar. Tegok. Ke Makassar. Fikar, ayo Fikar. Beli buah. Kacak, cekok. Pokoknya beli Setara lah. Hilang. Cekok. Kentang di pinggir kali. Cakap. Wah, ada tentang harimau, ada yang lari, ternyata kentangnya ketinggalan. Nah nih, gimana nih yang lagi ulang tahun sama lebaran pertama nih? Wah, ulang tahun dan lebaran pertama. Ini lebaran pertama kita sebagai suami istri ya, jadi luar biasa sekali, alhamdulillah. Dan apalagi lebaran ini tuh bertepatan pada ulang tahunnya Yasmin gitu. Jadi seluruh umat muslim di seluruh dunia itu merayakan ulang tahunnya Yasmin juga gitu ya, asik, alhamdulillah. Asyik. Iya. Selamat hari raya ulang tahun ya. Iya. Makanya selalu kebalik tadi kan langsung
sausnya. Woi, bapak ya. Woi, coba, usah. Bapak, ayo, bapak. Jadi ini adalah keluarga kesetaraan. Keluarga setara. Pagi gimana lebaran tahun ini? Lebaran tahun ini bagaimana? Pacarnya Pagi? Alhamdulillah sama seperti yang kemarin. Coba jujur-jujuran. Apa? Pagi puasa cuma berapa kali? Jujur. Aku cuma bolong sekali. Bolong sekali apa buka puasa sekali? Panji cuma puasa sekali. Aku puasa sekitar 28-29 sekali aku bolong. Karena itu juga memang digodain sama. Pak, gimana Pak? Bapak memaknai puasa tahun ini Pak? Lebaran tahun ini maksudnya? Apakah berbeda dari tahun sebelumnya? Iya, pasti berbeda dari 2 tahun terakhir ya. Waktu pandemi sekarang berbeda. Sekarang udah mulai longgar apa macam. Sekarang kita udah bisa kembali lagi gitu ya. Iya, normal. Nah. Ini siapa yang bikin rendang nih, Iris? Aku, Pak. Ya. Itu rendang pertama yang dibikin sama Iris ya. Nah, cobain deh. Ini semuanya sih ini sama apa? Kentang hatinya ini. Parah sih, enak banget. Iris jago banget ya masak rendang. Udah berqualified nggak masuk keluarga Padang? Coba-cobain. Jujur, ayo cobain, Mam. Ya, Om. Kan, makan nggak? Cobain nggak? Jujur ya, Pak. Kalau nggak enak, ngomong nggak enak. Kalau dilepekin juga nggak apa-apa. Kayak Master Chef gitu. Sebenarnya? Coba. Sampai bolong-bolong. Sampai deg-degan ya? Enak? Enak, cuman tolong gulir sarapannya. Okay. Besar-besar ini. Besar-besar, ini kurang bus ke dalam. Oke. Berarti harusnya lebih kecil-kecil lagi? Enggak, kurangin aja. Kalau lebih kecil lagi, kurangin aja, ini terlalu gede. Potongan dagingnya. Oke, siap. Rasanya kan, Pak? Oh, rasanya. Oke. Oke, approve. Benar enak ya? Enggak manis kan? Pedes kan tetap kan? Ya paling nanti kelapanya cari yang tua gitu. Oke. Jago. Benar? Benar itu sih. Iya. Enak kan? Sambelnya Pak, sambelnya enak. Seharian tuh nanti lihat aja di vlognya. Hasil perkebunan Kak Iris. Enggak ya? Rendang doang. Rendangnya enak guys, jadi Kak Iris. Nanti kita akan bikin, nanti kita akan ada itunya Kak. Vlog Kak Iris bikin rendang. Nanti untuk brand-brand bumbu-bumbu, hubungi saya atau Pandias ya. Kita tap in bumbu-bumbu rendang. Gitu pokoknya. Ini ngomong-ngomong baju gimana dong? Tara dong. Oh.